daripada bersatu pada PAS, gerakan rakan-rakan daripada UMNO, Barisan Nasional, rakan-rakan Pakatan Harapan yang semua yang hadir malam ini, walaupun anda bersembunyi, saya nampak yang dapat mengikuti live di TikTok, di FB. Saya yakin sambutan kepada Perikatan Nasional telah merebak meluas di bukan saja di 6 negeri yang sedang menghadapi peliharaan negeri ini, tetapi sedang menanti-nanti detik untuk menukar PM Act menjadi Act PM. Tuan-tuan sekalian, gelombang itu telah nampak dengan jelas. Pasal kawan kawan saya, saudara Amir yang menjadi menteri besar, dia ni cucuh je kalau. Saya suruh saya tabuh Amir. Dia pendek sikit pada saya, tuan-tuan. Kemarin mesyuarat lembaga mahasiswa Majlis Raja-Raja. Dia datang lambat sikit, tapi dia balik awal, dia takut jumpa saya. Saya keluar, lari keluar tu, dia naik kereta dah. Kata, woi Amir, hang turun. Mai. Dia pun turun lah. Mai takat gamak, salam-salam. Saya dalam beberapa hari ini bersalam dengan ramai pemimpin-pemimpin PH. Yang di Kedah, Dr. Ismail Saleh, mengurusi PAN. Mai pejabat saya. Yang dua hari lepas, Menteri Ekonomi pergi ke Kedah. Saudara Rafizi, dia hentam saya sebelum dia pergi jumpa saya tu, dia ceramah. Dia kata besok saya nak jumpa Sanusi, macam-macam lah dia kata kat saya. Main-main depan saya tak kata apa pun. Dia suruh banding lah, besok tuan-tuan boleh tengok bila kami duduk sebentar, siapa lebih handsome. Saya sampai turun-turun kereta nampak muka dia, ha, siapa handsome? Terus tak kata apa. Tuan-tuan, kalau dibariskan dengan 10 Rapizi pun, saya lebih handsome. Cuma warna dia je putih sikit. Saya beranak malam, dia beranak siang. Macam mana? Pakar-pakar ni, menteri-menteri formula. Tak apalah, nanti saya ulas benda tu. Kemarin jumpa Amir. Saya tak tahu tau. Kata dia nak pergi sekolahkan saya tu. Oh, kalau aku tahu, kemarin aku tabuh dah. Saya tak tahu. Loh, saya bersangka baik lagi ni. Tuan-tuan sekalian, Amiruddin jadi MB ni disediakan istana untuk dia masuk. Cuci kaki je. Dia tak payah buat apa. Selangor ni negeri yang sudah maju. Sudah membangun. Bukan membangun dan maju di tangan Amiruddin. Bukan. Selangor, kalau ikut data yang dibentangkan oleh Datuk Seri Azmin, nampaknya sedang merudum di tangan Amiruddin. Jadi tuan-tuan jangan pihak lama-lama tahu. 12 bulan Ogos ni ya. Tamatkan riwayat politik dia. Tapi ajak aku konon. Tuan-tuan sekalian, saya negeri tidak maju. Taklah saya hebat Selangor ni. Saya habak Selangor ni maju. Pasal ada Kuala Lumpur dalam Selangor ni. Dan bukan kerana PH merintah. Zaman UMNO merintah lagi Selangor sudah maju. Kerana adanya pusat pembangunan, pusat kewangan, pusat pelaburan, semuanya ada di sini. Ada pelabuhan Kelang, ada lapangan terbang Subang, kemudian tu dibuat KLIA. Kalau KLIA ada tempat saya, Subang ada tempat saya, pelabuhan Kelang ada tempat saya, Kuala Lumpur tempat saya, ada tempat saya, tobat aku maju berdampu hari. Sembang apa? Bukan pasal hampa pandai. Bukan. Nak ikut pandai-pandai orang Kedah. Eh, jadi Perdana Menteri dua kali orang Kedah, oi. Jadi agung dua kali, Sultan Kedah. Perdana Menteri pertama, orang Kedah. Masih mbak apa? Walaupun kita negeri pertanian, negeri dilahirkan tokoh-tokoh besar, tapi tokoh-tokoh besar ini kemudian bekerja bertungkus lumus membangunkan negara. Jasa mereka cukup besar kepada negara ini. Mai satu ketika,
apabila kita memerlukan bantuan, sumbangan, perhatian daripada negara ini, jumpa pun tak mau. Tiga kali lah tulis surat. Tak berani jumpa. Jadi Perdana Menteri apa aku tu? Tak boleh jadi Perdana Menteri yang ada sikap tu. Panas tak apa, jangan koyak. Ada sifat dendam. Lebih daripada perempuan ini. Oh. Bukan saya kata perempuan ni berdendam dah. Kan dia panggil, susahlah nak abakkan. Oh. Halus-halus. Jiwa dia halus sangat. Dia kena brutal. Saya habak dah di Tanjung Karang hari tu. Dia bukan nak hadapi saya seorang. Bukan nak hadapi saya seorang. Dia nak hadapi Jokowi. Nu isu dia apa tu. Sempadan di Sabah tu. Kan saya kata dah sebelum tu. Nak hadapi dasar luar orang terhadap negara kita. Nak kawal selia sempadan dan kedaulatan kita. Kena brutal. Mana boleh jiwa halus macam tu. Hati tisu. Dia hantar orang suruh saya minta maaf tau. Adalah kawan dia pi jumpa saya suruh minta maaf. So saya buat permohonan maaf kerana ucapan saya di Tambun. Saya ulas tentang sejarah lampau. Kes mahkamah. Dia lambat mai sekolah. Saya habaq betul-betul kes tu kes mahkamah. Bukan saya reka. Saya mana berani reka tuan-tuan. Saya pun kapan nak reka-reka ni. Ah. Dia saman saya 10 juta. Dia hantar LOD. Saya jawab. Dia hantar saman, saya jawab. Dia hantar kawan dia suruh minta maaf. Saya kata, Pak Saipa nak kena minta maaf. Dia kata, tak payah duk cara-cara lah. You bayar RM1 saja. Oh. Oi. Bukan kata RM1. Sekupang pun aku tak bayar. Kita akan lawan di mahkamah. Sekarang ini saya telah memohon kepada mahkamah untuk menentukan adakah pengampunan yang dia mohon dan dia dapat tu telah memadamkan semua rekod jenayah dia. Mahkamah akan tentukan. Pasal apa? Tiba-tiba dia bantah permohonan saya. Anwar bantah permohonan saya untuk dapatkan peristiharan ataupun keputusan mahkamah pengampunan itu tidak membatalkan kesalahan yang telah dilakukan. Oi, dia bantah oi. Ha. Ha, amai lagi. Mai lagi pandang lekeh kat orang. Awak hanya orang lu tak reti lawan. Lagi aku tak rebah tobat aku lawan. Saya nak peduli apa? Saya tak ada rugi apa? Saya tak ada rugi apa? Saya berjalan atas landasan yang benar. Kalau saya mati, saya syahid. Kalau saya menang, saya kongsikan kemenangan ini. Kerana saya berjaya menumbangkan seorang penipu dan pembohong yang tiba-tiba menjadi Perdana Menteri. Buka mulutnya mohong. Buka mulutnya mohong. Saya ulang. Kan harga minyak tak turun-turun. Saya ulang. Tuan-tuan, dia harus bertanggungjawab kepada kenyataan harga minyak itu. Dia mesti ambil tanggungjawab tu. Tanggungjawab yang pertama harus dilunaskan ialah janjinya selama bertahun-tahun kepada rakyat Malaysia nak turunkan harga minyak. Tak perlu 2 minggu. Tak perlu apa. Dia nak 24 jam. Harga minyak akan turun RM1.50. Saya ulang. Ulang pula bapak hang. Ada tak dalam tempoh 8 bulan ni, ada ke tidak, sehari dia buat satu kenyataan bahawa dia telah gagal untuk menurunkan harga minyak dan dia minta maaf kat kita semua? Tak ada. Oi, orang duk ingat semua tu hanya orang lupa. Kalau hang pandai, hanya ingat orang bodoh. Tuan-tuan sekalian, yang kedua,
Hari pertama dia kata dia tak tubuhkan satu jawatan kuasa, panggil pegawai kanan kerajaan, bincang, dia bagi masa 2 minggu macam mana nak menurunkan harga barang-barang keperluan rakyat ni, betul ke tak? Nak menurunkan kos tarah hidup rakyat. 2 minggu dia bagi. Keluar kata tak benar tu? 8 bulan dah tak ada apa satu lagi. Dia duk pergi tunjuk langit kat universiti macam tu. Adah kata malu kat orang tua-tua, orang tua. 76 tahun. La ilaha illallah. Kalau saya 49 tahun tuan-tuan, saya pun tak gamak lah. Nak pergi duk buat kerja kinja-kinja aku tu. Memalukan. Kalau dia ni Tok Haji mana kat kampung tu, duduk ulang pergi masjid dah 76 ni. Kubur kata mari, rumah kata pergilah. Ini duk pi apa lagi? Nak tarik hati orang muda. Orang muda sekalian, hampanya duk ikut orang tua panggil aku ni. Hudu! Tang nombor telefon ni, saya ada pandangan yang berbeza dengan tuan-tuan semua. Oleh kerana dia ni terkenal. Terkenal sebagai tu. Dia telah dikenali. Dia suka kepada laki-laki. Dia terkenal. Bukan saya kata tahu. Mahkamah kata. Satu plot telah disusun. Ada seorang pengarah. Macam mana kita nak padamkan pandangan dan persepsi rakyat Malaysia bahawa dia ni suka jantan. Yang pertama plot, seorang pelakon undok pegang kamera belaga dia. Dia main pada belakang. Itu diarahkan dan diplot. Nak habang kata Anwar ni straight, dia pun suka perempuan. Yang kedua, nak meneruskan komplot atau pemplot ni. Nak pastikan dia boleh dianggap suka perempuan. Maka dia minta lah nama telefon budak perempuan tu. Ha, kena baca kod tu, Anwar Ibrahim ni. Hampa jangan baca kod depan, hampa kena main kod belakang. Nak baca dia. Dan sekarang orang kata Anwar gila perempuan. Pasal minta nama telefon kata ni. Kan dia dah balik normal. Itulah tujuan sebenar dia minta nombor telefon budak perempuan tu. Ni kena fikir. Tuan-tuan sekalian. Tapi tak patutlah kan. Tok Wan minta nombor telefon cucu. Minta nombor telefon tok. Agak-agak sebaya tu. Ini mudah sangat kot. Tu dia panggil anak ikan. Mudah sangat. Ha, kena cari watak lain pula. Saya ingat pengarah dia ni akan apa? Terus memainkan peranan dia untuk memperbetulkan tanggapan orang kepada Anwar Ibrahim dalam bidang seks dia. Wei, betul ni. Tuan-tuan sekalian, saya rasa saya nak kena sama sekali lagi. Tapi dia mudah koyak bab ni. Saya tahu. Sebab tu dia tak berani jumpa saya. Bukan dia tak berani, dia tak mau tau. Dia kecewa dengan saya. Pasal dia mengatakan kat dia. Saya bukan kata. Itu teori-teori tentang pandangan orang kepada seorang pemimpin. Bila kita jadi pemimpin, kita terdedah kepada penilaian dan tafsiran. Takkanlah kerana kita ada pandangan kepada seorang tokoh besar, tiba-tiba kita disamakan. Tak patut sangat tu. Berhadapilah saya sebagai anak jantan. Ha. Tuan-tuan sekalian, saya tulis surat 3 kali nak jumpa. Tak mau jumpa. Last kali tuanku bertitah semasa birthday dia. Woi tuanku ni. Sultan, satu-satunya sultan yang ada susur galur daripada hari pertama kerajaan Kedah ditubuh sampai sekarang ini, sultan itu dari satu susur galur tak pernah putus, Kedah Darul Aman.
Ha, hebatnya Sultan Kedah ni, bukan koman-koman. Sultan Teratu hampa bayangan tengok Menteri Sak. Sultan hebat macam tu tak akan pilih Menteri Besar Cokir macam Amir tu. Inci pun tak apa cukup. Tarik balik pasal inci. Tuan-tuan sekalian, bila tuanku bertitah, dah tiga kali dah tuanku titah straight forward tentang KXP. Daripada tuanku Sultan Abdul Halim almarhum sampailah tuanku Sultan Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin ni, dah tiga kali titah diraja tentang kebenaran, dibenarkan Kedah, diluluskan Kedah, membina Kedah Aerotropolis yang di dalamnya ada KXP, lapangan terbang di Kulim. Pada ketika Anwar Ibrahim dia rasa nak untung dia, dia akan guna titah diraja ni habis-habisan walaupun orang lain tak dengar. Tuan-tuan dengar tak kata Agong kata tubuh kerajaan perpaduan? Tuan-tuan dengar tak? Tak ada siapa di dunia ni dengar, dia seorang dia. Tak ada siapa dengar. Dalam video tak ada, dalam TV tak ada, dalam surat abang tak ada. Tak ada siapa dengar, Anwar Ibrahim seorang dengar. Satu Malaysia percaya kat dia. Dia abang kata Agong titah tubuh kerajaan perpaduan. Ada siapa pergi tanya Agong, tuanku titah ke tuanku? Tak ada. Ha. Dia guna titah diraja tu dia kata untuk tubuhkan kerajaan paduan, himpunkan segala hoi ya hoi dalam satu kem. Ditubuh dihimpunkan semua, hak mengata, hak dikata, hak memaki, hak dimaki, duk jadi satu kerajaan. Kononnya dititah oleh Tuanku Agung. Tuan-tuan sekalian, yang menitahkan KXP itu tiga kali. Sultan Abdul Halim pun masa menitah kali pertama dia yang di-Pertua Agong. Yang sekarang Tuanku Sultan Salahuddin pun dua kali dah titah. Dia buat pekat telinga tuan-tuan. Pasal tak kena dengan selera dia. Orang macam ni, pemimpin Melayu yang hanya dengar titah Tuanku Sultan ketika sesuai dengan kehendak dia, yang dia kemudian dia nafikan, dia buat pekat badak telinga. Yang tak kena dengan dia tuan-tuan, pemimpin ni tak boleh pakai. Kalau dulu-dulu tuan-tuan, orang peranyuk dalam sungai lah. Boh langguni, kat kaki tangan, peranyuk dalam sungai. Pemimpin ku tu tak boleh pakai. Hak kenangan dia, dia ikut. Dia guna habis-habisan. Hak tak kenangan dia, ada kepentingan politik dia di situ. Dengar politik, dengar kehendak DAP di Pulau Pinang, dia tak berani buat. Dia halang secara tipu, secara tidak benar. Maklumat yang diucap di parlimen, di khalayak ramai, di tempat lain pun tak betul. Tak betul, jauh sangat lari. Tentang KXP, tentang projek saya di Kulim tu. Semata-mata atas ketakutan dia kepada DAP di Pulau Pinang. Bukan ada pasal lain. Pasal yang menghalang projek itu, waktu kerajaan PH pun sama, waktu kerajaan BN pun sama, yang menghalang, menentang keras projek KSP adalah DAP di Pulau Pinang. Sampai sekarang ni, dulu PH pun dengar dia, sekarang ni Anwar Ibrahim dengar dia juga. Tuan-tuan sekalian, ada seorang Perdana Menteri yang takut kepada parti komponen yang dia bergantung kepada orang tu untuk jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri ni tuan-tuan jangan harap apa-apa kerana dia akan tanya DAP lu untuk buat apa-apa pun. Tuan-tuan sekalian, kita ada Perdana Menteri yang lemah. Sangat-sangat lemah. Sekarang ini untuk mengabsahkan kedudukan dia. Dia bukan confident sangat tu. Dia pi rata cerok, sahabat dah jangan tinggal. Kerja hakiki Perdana Menteri, kerja hakiki Kementerian Kewangan. Dia ambil jawatan banyak, mengurusi khazanah lah. Kan? Semua dia ambil duk kat dia semua. Bila dia tinggal berselera habis. Mata wang ringgit sekarang 4, dekat-dekat 4.7 dah. Alah dia hantarlah lobak mantu pi duk buat rasionalisasi. Oh, banding dengan Korea, banding dengan Jepun, pada bapa hang kan. Orang beli barang kau yang mahal, hang tu kata elok.
Tuan-tuan sekalian, barang kita diimport. Barang makan diimport. Kalau diimport, duit kita kecil, kita kena bayar mahal. Dengan secara automatik, harga barang tu di pasaran mahal. Macam mana hang pergi kata elok? Hang pun kena turun di realiti ni. Turun duduk di tengah orang ramai. Rasai. Kemudian baru bagi penjelasan. Ini hampa duduklah helikopter. Jalan naik jet peribadi. Pelik nama tulis. Ya amat. Saya tak pernah tengok. Saya tak pernah bermimpi untuk tengok pelik nama macam tu. Isteri Ya Amat Berhormat Perdana Menteri jadi pelik nama. Aduh. Kemaruk betul. Ada dalam, tuan-tuan ingat dalam sejarah ni tahun 2023 kita telah melihat satu fenomena luar biasa di dunia. Pelik kereta nama Ya Amat Berhormat apa? Isteri Ya Amat Berhormat Perdana Menteri. Lah. Lebih ke macam tembok besar Cina juga. Dia punya keajaiban tu. Tuan-tuan sekalian, kemarin saya kemarin Adinda apa? Nurul pi ceramah di Kedah. Saya kalau Adinda ni cakap pelan sikit tau. Lembut Adinda cakap Adinda kemarin tu salah. Tak betul. Adinda tuduh yang terlibat dengan kecurian RII itu Menteri Besar Incorporated. Tak betul Adinda, salah. Ni kena nak habak ni. Dengar elok-elok. Kecurian RII di Kedah tu yang ditangkap 52 warga Cina, warga Burma, warga Bangladesh. Di Menteri Besar Incorporated, semua orang Melayu kan dah lentik kerja situ. Macam mana kan Dina kata tu semua orang BI? Tak betul. Dia pun lebih kurang ayahanda dia juga. Cakap tak betul. Tuan-tuan sekalian, tu tak apa perempuan tu. Perempuan ni kalau cakap mohon, huduh. Jantan boleh gegah dia mohon mungkri pergi kutu. Esok dia habak mari ku mohon hang. Kalau orang Kedah kutu tau. Ha, orang Kedah biasa aja. Dia mohon-mohon esok dia main. Mari ku mohon lah. Atau orang Kedah okey. Tapi perempuan tak macam tu. Huduh kalau buat kerja kutu. Dia kata kita yang curi. Dah tangkapan. Dah ada dakwaan. Dah ditutup pun. Kecurian di RII di Bukit Enggang tu. Ditimbulkan balik. Dia kata MBI curi. Pelah bapa hang. Oh, Dina. Sorry, Dina. Lajak. Oi, saya nak habak kat tuan-tuan. Saya pergi mesyuarat majlis tanah. Ini daripada habak kata saya duk buka rahsia ni. Ni bukan rahsia. Hampa mohong. Saya cakap dalam mesyuarat majlis tanah negara ada 60 lembur haram di seluruh negara. Kaki tangan SBRM, Jabatan Hutang semua tahu. Ada 60. Yang mereka duk target di Kedah ada satu tu pasal apa? Ha, Tuhan nak tunjuk tuan-tuan. Lepas 3 hari saya cakap, boom, letuk di Pahang. Boom, letuk di Negeri Sembilan. Ha, pasal apa hamba tak fitnah aku? Oh, hamba duk kira aku je no. Di Sembilan ada 2. Di Pahang berlama-lama. Oh, pandai tuduh orang. Kukuk berdegar-degar. Ekor berkelumang tai. Ha, Pakatan Harapan. Negeri Sembilan tu. PKR kan? No? Ha, ada lama haram. Di Pahang, Datuk Wan. Ada lama haram. Pasal apa hampa tak pergi attack dia? Attack yang satu dah tutup pun. Dah dakwa dah. Barang tu kita rampas. Dibuka tender. Ada 60 perubatan. Tahu. Sebenarnya yang dibawa keluar dari lumbu haram tu 40 tan. Tapi bila dirampas dalam gudang ada 75 tan. 35 tan tu sebenarnya lumbu haram yang lain daripada negeri lain. Tapi dah tak ada daripada mengaku, PTG sapu semua. Buka tender lelong. Depa kata rugi dah bilion-bilion. Nusi pun sauk bilion-bilion. Tuan-tuan, 75 tan tu, bila dibida,
ada 10 syarikat masuk. Harga reserve kita letak 2.7 juta. Dibida akhir sekali 2.9 juta aja. Yang hangpa kata mahal sangat tu. Depa kata mahal sebab depa nak tempek arang kat muka saya. Jahat puak PH ni tuan-tuan, jahat tak nak Malaysia dah hai. Hangpa je nak undi depa dah. Kalau Kedah jahat tangan tu tambah Selangor. Lagi jahat kan dari maju Selangor. Oh dahsyat. Tuan-tuan sekalian. Nurul Izzah, dia buat kerja aku tu. Dinda, berhentilah. Janganlah dia buat kerja aku tu dah. Huduh. Ada banyak lagi tuan-tuan. Hari ini, saya tak tahu berapa menteri ada di Kedah. Ramai. Tiap-tiap hari ada menteri turun. Saya heran ni. Pasal apa hampa berkat mai? Dulu hampa tak mai pun. Oh, masa kita duduk riau, mai lah tengok kami. Mai tengok kami, tak ada siapa mai. Lah ni hari-hari. Masa saya minum dengan Rafizi. Kata, PM ada kat sini ke? Ha, ada. Tak tahu pula dia ada kat sini. Dekat KL, bos. Tengok. Sama-sama menteri yang dalam menteri. Tak tahu ada di mana. Weh, kalau saya nak pergi mana-mana, saya tengok bos saya ada mana. Tengok bos ada sini, saya pergi kot tua. Kalau saya pergi kot tua pun, saya kena tahu bos saya ada di sini, di sini. Depa tak tahu. Saya tak ada grup WhatsApp kalau aku ni. Ha. Menteri Ekonomi P nak buat kajian separuh penggar Rancangan Malaysia ke-12, Negeri Kedah. Mailah pejabat saya, kita pun buat himpung ramai-ramai. Han dengar kami nak cakap. Adalah NGO cakap apa semua, saya pun cakap lah sikit. Dia macam biasa lah. Jawab kan, kita tak tahu dia jawab apa. Saya adalah benar-benar nak jawab balik penjelasan dia, tapi saya malas lah. Rugi lah jawab orang macam ni. Rugi. Memang buang yak liuk. Sangat-sangat merugikan. Buang masa. Kita bukan nak dengar hamai duk jawab kata, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Hang jadi kerajaan persekutuan. Hang ada bajet yang besar. Bila jabatan-jabatan sebut satu-satu benda, hang janganlah pangkah mereka balik. Han jawab, insyaAllah kita akan tengok peruntukan tahun ni, tahun ni, tahun ni. Kena hampak lagu tu. Tak reti jadi Menteri Ekonomi, bagi aku lah. Tak reti. Dato' Sri Azmin biasa jadi Menteri Ekonomi. Dia pergi bila kita bentang projek-projek, dia lului. Lului lalak tu. KSP lului. Highway Pipinang lului. North Corridor Highway lului. Ni. Lului. Tuan-tuan, nak jadi pemimpin kena menjadi macam Dato' Sri Azmin. Bayar, ha? Kena macam ni jadi menteri. Lepas lulus tu balik, buatlah, kerjakanlah. Macam mana nak laksanakan apa yang kita janji. Ni dah, kawan tu cakap dia pangkah. Kau ni jawab pangkah. Habis, ya? Tuan-tuan sekalian, seni ni kena banyak. Nak jadi menteri, nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Timbalan Perdana Menteri. Ini Timbalan Perdana Menteri tak ada, tak ada kes pergi buat biji mata. Aduh. Ha? Potong ni lah. Tua tu sedaklah diri. Tak usahlah pergi duduk jadi K-pop lagi. Bukan nak muda dah. Kalau 70. Kalau hampuan cukai biji mata keluar pun 70 lah orang. Oh ni. Saya tak mahu nak ulas nampak macam apa, saya tak mahu kata. Saya huduh kan, hitam, muka mentak pelak, lubang merata kan lah. Tapi saya buat kerja dengan baik, sehabis baik saya, saya pulun lah. Sampai orang tak tengok dah dia ni hitam ke putih. Dan kalau hang lawa pun, kalau hang smart, tak mana orang Kedah kata smart lah. Kan? Handsome lah, muka gebu, kulit cekang. Tapi kerja mangkuk hayun buat apa? Tak ada faedah pasal tu. Oh, ingat minta pasport nak pergi haji kan, nak pergi mana rupanya pergi jadi K-pop. Aduh. Woi, Timbalan Perdana Menteri, woi. La ilaha illallah. Malaysia ni nak pergi ke mana ni? Aduh. Tak ada lagi produk yang kita nampak daripada menteri-menteri yang dibariskan oleh Mandanon ni.
Bang Non ni membarihkan menteri-menteri dia. Produk apa Fahmi Fazil? Tak tahu. Kayuh gerak merah dan gerak dalam jabat. Pusing 2-3 round, gaji RM70,000. Lepas tu gempak orang. Apa komen lebih-lebih? Petroka tunggu depan rumah. La ilaha illallah. Gold and Ginju. Dia pelakon tau. Dia pelakon tu. Kau nak kata 5G, capaian 5G di Selangor telah menyeluruh seluruh negara, seluruh negeri. Kita bawa seterusnya ke Perak, ke Kedah, sepadan Pahang, sepadan apa semua dapat 5G. Kerja Fahmi Fazil. Kita pun syok. Tapi tak, sepatah G pun tak nak keluar akhir. Hak dia keluar, apa komen lebih-lebih aku tangkap. Lah. Menteri, oi. Siapa lagi menteri, saya pun tak sedar ni. Menteri keterjaminan makanan. Habis tak nak kerja, naik lembu. Lembu tu pun saya tengok muka, ya Allah. Kalau boleh nak angkat tayar bagi terlentangkan lah. Menteri. Menteri formula habislah. Formula tak ada lah. Sigma ke kosain-sain kuasa dua. Hilang habis. Menteri apa jaga harga barang ni. Salahuddin Ayub. Orang kata harga barang naik. Dia kata tak. Orang kata naik. Dia kata tak. Bila bapak hang. Orang duk pergi beli barang hari-hari. Hang jadi menteri. Hang kan duk pergi beli barang. Hang ada maid pi, hang ada driver pi, hang ada orang gaji tolong beli. Hang makan kedara di rumah, hang tak tahu apa dia pun. Kadang ada menteri, barang dapat free, cik oi. Cik meh. Orang kata naik harga, hang kata tak. Marin dia buat video, dia bertegang orang, habak kata sos. Tak naik harga. Sos siapa dia makan kedara hari-hari. Cirit, cik oi. Orang makan nasi. Soh naiklah harga penjawa orang makan sedia. Nak cicah naga ke? Bolehlah bosoh, biunsu ke? Bukan boleh cedok soh tu saja makan tengah hari. Cerah perut je, oi. Cabai. Abdul Salahuddin, oi. Pedih hari menteri. Saya pun tak sedang menteri Malaysia ni dah borang. Ha? Saipudin. Raja penipu besar. Woi, dia kata apa tahu? Dia kata saya bawa pelabur meluluskan satu apa pelaburan di Langkawi 40 bilion bla bla. Dia kata saya yang tipu rakyat Kedah ni. Mengumumkan satu pelaburan 40 bilion, lah orang tu tak ada buat. Solusi menipu rakyat Kedah. Lepas tu dia kata hang yang kena tipu, hang maki Perdana Menteri. Saya kata bila aku nak maki Perdana Menteri? Saya tak pernah maki Perdana Menteri lah. Tang tadi ya sikit. Ter. Minta maaf lah Perdana Menteri yang petang tadi. Oh. Tarik balik. Ter. Saya tak pernah maki dia. Saya pudin kata saya maki Perdana Menteri kes pelaburan di Langkawi. Saya duk cari bila pula ni. Tuan-tuan sekalian, saya habak dah petang tadi tu projek Widat Langkah Suka. Bukan projek saya, bukan projek state. 15 tahun dia nak buat pelaburan masuk. Daripada satu keping tanah, 1,900 hektar. State tak dapat apa walaupun state lupuskan tanah tu kepada Tan Sri Tim Pek King. Dia tak bayar premium, dia tak bayar cukai. Berpuluh tahun tak bayar. Kita rampas balik, kita offer kepada orang siapa nak mai. Apa bayar premium, apa bayar cukai. Kawan ni mai. State ni kerja dia, lulus tanah tu habis kerja dia. Kawan tu nak menega apa atas tanah ni, dia punya pasal. Cuma dia bentang kat kita projek yang dia nak buat. Saya tolong umum. Dan dibawa ke Kuala Lumpur ni, disign usaha sama dia dengan Ben Zaid daripada Dubai. Disaksikan oleh Perdana Menteri. Itu kerja syarikat tu. Saya Pudin kata saya punya kerja. Tak ada modal betul Pudin oi. Han janganlah buat kerja lagu tu. Hang tu orang Kedah, buat malu aku je. Tanding dah kalah. Woi dia bertanding kalah boleh jadi Menteri KDL oi. Empat ingat apa? Siang malam duduk dari Kedah, masa mana dia jaga KDN saya tak tahu. Sampai ada menteri piduk marah immigration dalam KDN. Ha? Ada pelancong Cina masuk 1.2 juta tak keluar.
Pudin nak buat apa? Pudin duk kempen, duk maki Sanusi di Kedah. Adakah kerja KDN lagu tu? Tuan-tuan sekalian, mengaruhlah menteri ni. Hampa buang lah. Karut, karut, karut. Ada lagi hak saya tahu belah-belah calon, nanti saya cerita. Ah, dahsyat mereka ni. Tunggulah. Ada hari, ada lori, ada bas, ada hari kubalai. Tapi saya tak jenis mendedahkan benda-benda karut dengan cerita-cerita bohong macam tu. Saya rasa, ish, dia ni pun, tak mahu lah, saya kata lidah bewak pula. Tak betul, cakap tak betul. KDN ni menteri yang kena ada integriti, tuan-tuan. Jaga pos penting. Semua agensi-agensi penting ada di tangan Saipudin. Tapi bila dia ada sikap, suka menipu, suka bohong, cakap menambah-nambah, bahaya tuan-tuan letak KDN di tangan orang yang ada karakter macam tu. Dia kata saya bukan tarbiah PAS. Oi, pandai kata kat aku. Dia kata Sanusi bukan tarbiah PAS. Tak nampak PAS langsung kat dia. Oi, Pudin. Pudin ni, mula-mula dia UMNO. Masa dia di kampus, dia ikut usrah PAS. Nak air keluar PAS, dia keluar PAS. Masuk jadi pemuda UMNO. Penolong setiausaha pemuda UMNO. Lepas tu, Keh Anwar Ibrahim dia masuk PKN. Ni sekali lah ni kan. Oh. Abang, abang. Lepas tu kecewa. Lari masuk PAS. Kerja dengan tabung untuk kenali di Kelantan. PAS punya bagusnya tuan-tuan. Bagi dia bertanding tiket PAS. Paling macam. Masa mula-mula jadi adun. Tahun 1999, masa Joe Fernandez meninggal, lawan di Lunas, tuan-tuan. Lawan atas tiket PKN. Tapi hak kerja tu semua orang PAS. Saya lah bulan puasa. Sewa bangsai tepi jalan. Masak macam-macam nak makan sok. Kempen bagi Saipudin menang. Ha, aku ungkit Pudin. Ingatlah semua. Tengok muka orang nak mohon pun. Lepas tu dia bertanding Kubang Kotang kalah. Tanding tiket PAS Ahli Parlimen Macang. Masa Anwar panggil dia jadi siasat agung PKR, dia masih ahli PAS. Dia ahli PAS pokok senar. Tuan-tuan sekalian, dia berani kata saya tak ada tarbiah PAS. Dia tu kata peti dah dia pergi. Saya kata hang pokok. Hang tarbiah pokok. Piduk tang hijau, hang kalah hijau. Hang duk hang kalah oren, hang jadi oren. Duk kalah perang, hang jadi perang. Aduk dengan PS ni hanya di Barua. Ha. Baru hantau. Pokok. Ada menteri jaga agensi terpenting negara. Sifatnya pokok. Apa nak jadi ke mana negara ni? Dia bukan menang. Dia bertanding Lapati. Kalah dengan Rafizi. Betul tak? Rafizi timbalan presiden. Tapi Anwar ni dia pilih Kasih. Macam mereka ni pilih Ezam ke Azmin ke? Dulu, dulu. Ini cerita lama bang. Lah ni dia pilih orang kalah duduk dengan dia menteri kanan. Menteri ekonomi tak tahu buat apa. Formula-formula hilang. Itulah akibatnya perebutan ni tuan-tuan. Perebutan kasih sayang. Yang kalah diberi kasih sayang melimpah ruah. Yang menang diabaikan. Jadilah lagu ni negara kita. Papa duk pi tunjuk langit dengan budak-budak. Habis negeri kita habis dah tuan-tuan. Tuan-tuan, untuk pastikan kita selamat. Selangor ni pusat. Selangor ni pusat pentadbiran. Selangor ni pusat pertumbuhan, pusat kewangan, pusat segala pusat ada di Selangor. Tuan-tuan kena tunjuk modelnya. Pada tahun 2008, apabila media sosial dipanggil IT ini mula digunakan dalam pilihan raya, 200 km radius daripada Selangor ni, maklumat tu disebarkan sampai ke Ipoh, sampai ke Pahang, sampai ke Negeri Sembilan. Maklumat tu sampai, sebab tu Barisan Nasional boleh kalah di Selangor. Datuk Noh, Tan Sri Noh cerita tadi. Segalanya bermula di Selangor.
Tuan-tuan kena pastikan untuk memulihkan balik negara kita, pastikan rakyat kita selamat, anak cucu kita selamat, Melayu boleh hidup, boleh hidup, Cina boleh hidup, India boleh hidup, tuan-tuan. Perubahan kena dimulakan di sini dan saya harap seluruh rakyat Selangor tanpa mengira kaum dapat membuat perubahan besar dalam PRN, tumbangkan PH, martabatkan Perikatan Nasional. Boleh tuan-tuan? Saya dah lah kena saman banyak. Tuan-tuan sekalian, tadi saya ada nak jawab satu benda tapi lupa dah. InsyaAllah saya jawab pada masa yang lain. Kelantan kekal, Terengganu kekal, Kedah insyaAllah. Tuan-tuan, hari ini semua orang pergi attack Kedah. Pasal mereka nak tumbangkan Sanusi. Mereka cipta satu fitnah petang tadi. Petang ke pagi saya tak tahu lah, saya baru baca aja. Ada satu rumah. Orang Selangor mesej saya tanya. YB, sila jawab. Oi, Samsin nampak no? Ada satu rumah kecil je. Saya tahu lah rumah tu. Dia buat poster sekali dengan map apa semua. Dia gambarkan itu rumah saya. Nilai dia 7 juta. Saya ni tuan-tuan, saya ada rumah dah di Sungai Pau, kampung saya. Balik pun tak dan. Punya kerja untuk kerajaan negeri Kedah ni. Balik Sungai Pau tak dan. Tanya riba-riba saya ni. Singgah mandi ya paling lama. Tak dan balik rumah. Rumah tu disik. Mereka kata 7 juta. Kutuk macam-macam kata. Kutuk saya lah. Sampai ke Kuala Lumpur ni pakat tanya. Sila jawab. Rumah tu rumah Syabudin bin Makno. Saya nak habak bagi. Syabudin bin Makno ni abang saya yang nombor 2. Saya nak habak saya, adik-beradik saya ni, 13 orang ni, walaupun lahir dalam sawah padi, lahir dalam kebun getah, 13 orang ni, keluarga miskin. Ada ketika kami tangkap belalang tau. Tangkap belalang ni padang ni. Boh lambotoy balik goreng. Makan dengan nasi. Ha. Ikan wai, ikan keli, ikan kubang, tetak tengah-tengah malam, lapak nasi, tetak ikan, putih 2, balik goreng. Zaman susah. Memang keluarga kami ni susah. Tapi pak saya ni cekal. Naik petai, menebas, macam-macam kerja kampung lah. Pak saya ni kemarin baru saya tahu. Dia belajar satu ilmu, mengunci sendi. Masa nak cucuk vaksin. Ini cerita betul ni. Betul ni. Cucuk tak masuk. Tak pergilah vaksin cucuk sikit kan lah. Lepas tu dia kena serangan jantung. Pergilah hospital. Ceritalah sedih-sedih lah ni. Tuan berkesian kat aku. Pergilah hospital. Nak tambah hayang. Jarum dia besar sikit. Cucuk tak masuk. 2-3 jarum semua bengkok. Lepas tu misi kata, Pak Cik, pasal apa tak masuk? Oh, aku lupa dia kata. Sat nak buka. Ha. Barulah dia baca doa buka. Cucuk masuklah. Kemarin ni dia duk sakit sendi sini. Sakit urat. Bawah ni. Ramailah orang. Kalau tengok orang main nguruk dia tu. Rentak dia. Dia 30 kilo lebih ya kurui. Cara mereka kentak tu, kalau orang lain tercabut dah apa. Dia tak ide apa. Lama tu. Dia kata, oh aku lupa. Saya nak buka. Rupanya dia ada ilmu kunci sendi tuan-tuan. Sebab tu dia tak pernah patah tulang. Tak pernah jadi apa. Dia jatuh pokok petai ni berbelah kali. Sekali tak pernah patah. Oh baru aku tahu. Hampa jaga dan pak aku turun buat tu. Hampa jaga. Hampa main lawan. Ni amalan orang tua-tua. Dia kata dia amal tu sejak umur 19 tahun. Ilmu kunci sendi. Jadi tulang dia kuat. Tuan-tuan sekalian. Secekal itu pak saya nak pula 13 orang ni. Beramal macam-macam supaya dia tak cedera, dia tak sakit. Sepanjang hari bekerja. Dapat apa duit sehari masa tu? Jual petai, berpikoi-pikoi. Tuan-tuan,
Kalau tuan-tuan pergi beli orang jual petai, satu ikat tu 100. 100. Tuan-tuan angkat pikul. Berat itulah 100 keping petai. Pak saya, badan halus boleh pikul 2,000 keping. Saya tengok dengan mata saya. 2,000 keping, dua batang kayu penggandak tenggelam masuk dalam bau ni. Tenggelam, kayu duduk dalam bau ni. 2,000 renyak badan dia. Dia jijak tanah, berlubang tanah. Beratnya petai tu. Dia pula anak dia. Hebat orang tua ni. Dia bagi anak dia mengaji semua. Hampa pergi mengaji. Susah aku seorang sudah. Hamis dia habat pergi mengaji. Tak pergi sekolah dia kembali. Juga lembu atas belakang. Juga lembu besar dia. Oi. Dia simpul, dia lipat empat keping. Bubuh atas belakang. Malah pergi sekolah. Oh. Senanglah adik-beradik saya. Satu generasi saja. Pak saya buat. Satu generasi saya saja. Keluarga saya telah keluar daripada putaran ganas kemiskinan. Ini teori yang hebat. Mengaji, kena pergi sekolah. Jadi anak-anak manok ni sekarang ni berjaya lah. Taklah gaji macam dulu dah. Jadi anak dia seorang tu ada diver profesional. Penyelam. Seluruh dunia dah dia selam, pasang pek dasar laut, buat pelantang. Oil and gas ni, kata dunia dia pergi. Sampai dia dah, dia jadi senior sangat dah. Dia tak gaduh selam lah. Dia monitor je, jadi supervisor. Gaji dia tahu apa? Saya tak tahu. Tapi kaya, kaya. Hebat. Tapi nak buat apa kan? Oh? Saya tak sanggup. Pergi 4 bulan baru boleh balik. Tengah laut. Nak main jemaat, tak ada masjid. Nak puasa, tak tahulah. Kerja mereka. 4 bulan baru balik. 6 ke 7 anak dia. 5 tu dia, bini dia beranak. Dia tak ada rumah. Duduk tengah laut. Duduk kawan ikan yu, ikan jos, ikan jeruk. Punya kerja. Dia lah buat rumah tu. Tu rumah dia. Take gigi lah rumah tu. Ha. Dia kaya. Pasal dia kerja rajin. Hari ni PH ni punya sesak tak ada modal lah. Pergi buat fitnah. Kata rumah tu saya punya. Ya Allah dahsyatnya empat. Tuan-tuan sekalian, saya akan balik ambil ilmu tu kat pak saya. Apa jaga? Patulah aku tak akan patah. Aku lawan semua walana-walana ni. Aku kena heran sangat. Hampa kata apa pun kat aku gelak. Tapi bila hampa sentuh keluarga aku, aku marah. Jangan sentuh keluarga aku, dia pun tak terbabitkan politik. 13 orang anak manok saya seorang je. Terbabit dengan politik ni. Depa lain tu buat kerja masing-masing. Hampa carilah contoh yang baik kepada dia ni. Dia gigih, dia disiplin tinggi, dia cakap, dia buat, dia kerja tak berhenti. Hampa pergi tengok hidup dia. Sebab tu dia berjaya buat rumah. Dia nak apa dia boleh beli lah. Tik gigi lah rumah tu saya tahu. Saya boleh agak lah. Duit dia ada banyak mana, saya tahu. Hampa punya teruk, Pakatan Harapan. Sampai ke situ hampa boleh piu. Tuan-tuan sekalian, budaya ni tak boleh dibiarkan. Dah korek habis ke semua. Dah jeng ubah ni. Itu nak marah tu. Tuan-tuan, PH ni kena dipejatuhkan. Tak boleh biar lama-lama dah. Tu saya tak ada cerita sejarah Pulau Pinang. Kenapa saya pulun untuk kembalikan kegemilangan Kedah. Saya tahu resipi untuk mengembalikan negara ini dalam keadaan aman, damai, harmoni ialah mengembalikan politik kepada kuasa orang Melayu. Hanya orang Melayu yang ada sikap toleransi, ada sikap munasabah, boleh terima, berlembut, berlemah lembut, ada budi bahasa. Kita boleh terima siapa pun main duduk dengan kita. Kita boleh terima. Tapi bila hak kita semua telah dihakis, tak ada lagi para pemimpin yang nak perjuangkan hasrat sikap pandangan orang Melayu kepada anak-anak Melayu yang akan kita wariskan negara kita ni, tuan-tuan. Orang Melayu tak tahu nak kata apa. Sebenarnya kita tak tahu nak kata apa. Nak harap kat Bang Non, hari-hari dia hantar Melayu. 11% orang Melayu sokong dia, dia jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan sekalian, resipi untuk memulihkan negara ini berkembang, maju, aman, damai, harmoni, bersatu padu ialah kembalikan kuasa teras politik negara ini di tangan orang Melayu.
Dengan itu, bangsa-bangsa lain, China, India, Kadazan, Murut, apa bangsa yang ada di Malaysia ni, boleh hidup aman dan damai. Kerana sepanjang sejarah, kita telah melihat bangsa Melayulah bangsa yang paling toleransi di dunia ini. Kembalikan kuasa itu kepada kita. Pasal itu, mereka tak bagi kita syarah 3R. Benda paling mustahak kepada kita, dihalang kita untuk bercakap. Bangsa kita, agama kita, raja kita, dia tak bagi kita bercakap. Nampak tak? Jahat PH ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.